Halo semuanya, balik lagi di channelnya Radio Skalbar. Kali ini kita akan membagikan 7 silat dan tarian Dayak Panglima Jila. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Radio Skalbar. So, jangan lupa bagikan ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setuju? Tanpa berlama-lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Seni tari Dayak adalah kesenian tari tradisional masyarakat Dayak yang berhubungan dengan latar belakang budaya yang masih terpelihara di antara subsuku bangsa Dayak secara umum. Tentang orang Dayak juga mengenal, memiliki pengetahuan dan keahlian dalam hal seni tari yang selalu dilakukan kalangan orang Dayak dalam hal melakukan ritual-ritual adat, acara adat, dan sebagai ungkapan kegembiraan atau rasa syukur. Di video kali ini ada 7 silat dan tarian Panglima Jila. Berikut kita simak videonya. Yang pertama, tarian Panglima Jila di hulu Sungai Kapuas. Di video kali ini memperlihatkan Panglima Jila sedang menari di hadapan orang-orang. Dengan diiringi musik khas Dayak, Panglima Jila juga memakai pakaian adat Dayak untuk memperlihatkan tariannya. Mari kita lihat tarian Panglima Jila. Yang kedua, tarian silat Panglima Jila saat kunjungan ke Kalimantan Tengah. Di video kali ini, Panglima Jila seperti memperlihatkan jurus silat khas Dayak. Dengan diiringi musik khas Dayak, Panglima Jila juga memakai tutup kepala dan kain kuning. Mari kita tonton videonya. Yang ketiga, tarian dan atraksi Panglima Jila bersama kawan-kawan saat menjadi anggota KPB DBL. Panglima Jila dan kawan-kawan terlihat melampirkan atraksi yang memukau dengan memakai pakaian adat Dayak dan membawa mandau. Mari kita tonton videonya. Yang keempat, jurus silat Panglima Jila melawan 3 orang sekaligus. Panglima Jila dengan tato khas yang di tubuhnya terlihat memperlihatkan jurus silat khas Dayak ketika melawan 3 orang sekaligus. Mari kita tonton videonya. Ayo,
Yang kelima, tarian Kuntau asli Panglima Jilah. Di video kali ini, Panglima Jilah, yaitu pemimpin besar pasukan merah, memperagakan Kuntau asli Panglima Jilah yang sangat luar biasa. Seperti apa Kuntaunya? Mari kita tonton video berikut ini. Yang keenam, tarian silat Panglima Jilah diiringi musik khas Dayak. Silat tradisional Dayak merupakan silat pada zaman dahulu yang sering digunakan apabila ada acara nikah atau penyambutan tamu dan lain-lain. Terlihat Panglima Jilah menggunakan baju hitam dan celana hitam memperlihatkan silatnya. Seperti apa tarian silatnya? Mari kita tonton video ini. Yang ketujuh, Panglima Jilah memberikan ilmu silat. Terlihat Panglima Jilah sedang memberikan ilmu silat khas Dayak, jurus-jurus yang harus digunakan, dan cara menghadapi musuh. Mari kita tonton videonya. Nah, itulah 7 silat dan tarian Dayak Panglima Jilah.